Baik, untuk seterusnya kita akan teruskan kepada bicara sufi kita seterusnya, iaitu bicara sufi yang ketiga yang akan dibentangkan oleh Ustaz Muhammad Iqbal bin Zain Al-Jauhari, iaitu pengerusi Pertubuhan Al-Ishraq Nusantara. Insya Allah bicara sufi kita yang ketiga ini akan membicarakan kajian Nur dan Hakikat Muhammad dari sisi pandang hakikat. Jadi majlis tanpa membuang masa menjemput Al-Fadhil Ustaz Iqbal untuk ke pentas untuk menyampaikan pembentangan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang berbahagia Sahib Fadilah Tuan Haji Amran bin Awaluddin selaku Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Yang berbahagia Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, Fellow Pengajian Islam University Oxford, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan, para mursyid, para murabbi, para masyaikh, para guru-guru rohani yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para syekh-syekh tarikat, pegawai dan kaki tangan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, sekalian muslimin muslimat, hadirin hadirat, para salikin, para ahli tarikat salik dalam perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang dapat menyuluh kehidupan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah pada pagi yang mulia ini saya akan membentangkan tajuk kajian Nur dan Hakikat Muhammad sisi pandang hakikat. Perbincangan mengenai Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjadi usul atau dasar akidah di kalangan ulama, termasuk para ulama sufi. Pada dewasa ini kita berhadapan dengan beberapa pihak yang salah faham terhadap kefahaman Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap kefahaman hakikat Muhammadiyah, sehingga mereka dengan mulut yang lancang melemparkan perkataan-perkataan seperti tuduhan syirik, khurafat, kufur dan sebagainya terhadap kefahaman yang mereka tidak memahaminya dengan sebenarnya apa yang difahami oleh para ulama sufi ketika membincangkan tentang hakikat Muhammadiyah dan tentang Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sentiasa terjerumus dalam sebuah kancah kepincangan ilmu apabila menggolongkan perbincangan Nur Nabi Muhammad dan hakikat Muhammadiyah sebagai usul akidah. Mereka menganggap bahawa perkara ini perkara yang gaib, maka segala perkara yang gaib mesti termasuk dalam usul akidah apabila ianya usul akidah,
Apabila ia tidak disebut dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis yang sahih lagi mutawatir, mereka menolaknya tanpa melihat bagaimana perbincangan ulama sepanjang zaman, bagaimana perbincangan para ulama muktabar yang telah merentasi lebih daripada 1400 tahun yang lampau, yang mana mereka memahami tentang Nur Nabi Muhammad dan hakikat Muhammadiyah bukan sekadar kepada satu dua hadis semata-mata, akan tetapi mereka memandangnya dalam sebuah kerangka dan rangka yang menyeluruh dan komprehensif daripada seluruh kefahaman yang dapat daripada Al-Quran, yang dapat diambil daripada hadis Nabi SAW. Maka para ulama sufi membentangkan suatu yang dipanggil sebagai hakikat Muhammadiyah dan juga Nur Nabi Muhammad SAW. Hal ini diberikan penekanan yang lebih khusus oleh para ulama sufi, oleh para ulama tarikat, oleh para ulama tasawuf, para arifin billah, adalah kerana di dalam perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu Wa Taala, penghayatan seorang salik, penghayatan seorang mukmin terhadap hakikat Muhammadiyah dan penghayatan terhadap wujud Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan kesan dan juga impak yang mendalam di dalam lubuk jiwa seorang mukmin, kesan yang mendalam yang dapat memberikan bekas di dalam lubuk hatinya untuk kalbunya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kalau jika bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam ini tidak tercipta. Demikianlah kalau bukan kerana Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rohani kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi Muhammad SAW adalah gerbang yang pertama, gerbang yang paling utama untuk seseorang hamba, termasuk semua Nabi-Nabi dan Rasul, mereka tidak akan sampai kepada ma'rifatullah, mereka tidak akan sampai kepada hakikat sebenar perhubungan dengan Allah, melainkan melalui babullahil azam, pintunya yang teragung dan wasilah yang termulia dan wasitah yang terpenting, perantara yang tertinggi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan dalam membicarakan tentang hakikat Nabi Muhammad SAW, ia perlu difahami dalam beberapa konteks. Kerana apabila ulama sufi membicarakan tentang hakikat Nabi Muhammad SAW, para ulama sufi tidak terhad hanya membicarakan tentang tubuh, badan, jasad, jasmani Nabi SAW semata-mata, akan tetapi mengenai ruh Nabi Muhammad SAW, mengenai rohani Nabi Muhammad SAW, mengenai aspek nurani Nabi Muhammad SAW, mengenai maklumat yang berada sebagai maklum. Laluan kepada PA system. Perbicaraan berat, PA system tak dapat nak tahammul, tak dapat nak pikul. Jadi kita berbelas ihsan dengan PA system. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka apabila para ulama sufi berbicara tentang hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berbicara pada tubuh badan jasmani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata, akan tetapi membicarakan tentang roh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita semua ada roh, setiap kita sebelum datang ke alam dunia kita berada di alam roh, maka Rasulullah juga ada rohnya. Tapi kedudukan ruh Nabi SAW itu dijadikan sebagai suatu tumpuan utama para ulama sufi. Dan kita semua sebelum berada di alam ruh, kita berada dalam maklumat di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala secara azali. Kita berada dalam maklum sama ada dalam tanjizi hadis, suluhi qadim dan sebagainya. Berada dalam iradah Allah yang azali, ilmu Allah yang azali. Kita semua berada dalam keadaan, pernah berada dalam keadaan maklum dan sentiasa berada dalam keadaan maklum di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerana sebelum alam ini tercipta, Allah telah mengetahui dalam ilmunya segala-galanya. Maka yang terkandung dalam ilmu Allah itu dipanggil sebagai maklum. Atau bahasa kita, bahasa kampung kita, maklumat. Maklumat itu sudah ada di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Maka para ulama sufi suka untuk tertumpu dan fokus kepada maklumat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ilmu ilahi yang azali. Allah tahu tentang kita dalam ilmunya sebelum alam tercipta. Allah tahu tentang pokok, Allah tahu tentang gunung, Allah tahu tentang seluruh malaikat, arasy, kursi, sidratul muntaha. Dan Allah tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tahunya Allah tentang Nabi Muhammad, ulama memandang di situ terhimpunnya segala ilmu yang berada di alam ini, Allah Ta'ala kumpul dan himpunkan kepada maklumat yang dimiliki oleh Allah yang bernama Muhammadiyah, hakikat Muhammadiyah. Maka di situ bukan lagi berkaitan dengan tubuh badan jasad manusia, akan tetapi ini adalah himpunan ilmu Allah Subhanahu Taala, kerana ketetapan daripada Allah Taala bahawa alam ini tidak akan wujud melainkan menerusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu maklumat yang termulia di dalam ilmu Allah yang azali adalah segala yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan mengenai nur hakikat, nur dan hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setepatnya berada dalam genre ilmu ataupun kategori ilmu yang berkaitan khasaisur rasul, iaitu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-raqaiq yakni kerohanian, fadilat yakni kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalailun nubuwah iaitu tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang membincangkan mukjizat, kelebihan keistimewaan khusus dan tanda kenabian baginda, yang mana ia adalah sebahagian daripada ilmu tarikh, ilmu sirah, ilmu syama'il dan ilmu kerohanian iaitu tasawuf. Maka ianya tidak dibincangkan sebagai usul akidah. Maka salah beberapa pihak dan segelintir mereka mengatakan ini usul akidah. Maka dia mesti ada Quran yang jelas dan mutawatir daripada hadis. Maka ini adalah suatu kegelinciran dalam memahami hakikat Muhammadiyah. Ia tidak pernah dijadikan sebagai suatu yang wajib. Hatta ulama tasawuf tidak pernah mengatakan wajib setiap orang mukmin beriman bahawa nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling awal diciptakan Allah Subhanahu taala. Tidak ada siapa ulama yang mewajibkan dan memfardukan umat Islam bahawa wajib untuk mengimani hakikat Muhammadiyah. Tidak ada. Kerana ianya adalah berkaitan dengan perjalanan rohani, yang perjalanan tasawuf, yang kemudian ia sebahagian daripada ilmu tarikh dan juga ilmu sirah, berkaitan dengan ilmu khasaisur rasul. Dan para ulama hadis mempunyai interaksi yang tersendiri di dalam menggunakan hadis-hadis dalam memahami nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hakikat Muhammadiyah. Next, perbincangan nur dan hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kearifan sufi terbahagi kepada tiga aspek utama, iaitu yang pertama al-haqiqah Muhammadiyah sebagai sesuatu yang azali berbentuk maklum di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka maklumat yang termulia dalam ilmu Allah sudah tentu segalanya yang berkisar tentang makhluknya yang termulia, makhluknya yang teragung, makhluk yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Habibullah. Yang kedua, nur sebagai ciri khusus yang paling dominan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara zahir dan batin, tanpa menafikan adanya unsur-unsur yang lain pada diri baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Nabi SAW lahir di dunia ini yang bertubuh badan itu, ya sudah tentu ada unsur tanah, di situ ada unsur air, seperti mana kita ada unsur tanah, unsur air, manusia. Akan tetapi unsur yang paling dominan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nur, adalah cahaya. Dan ulama yang muktabar telah sabitkan hal ini daripada Al-Quran,
yang menyebut baginda sebagai nur. Ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang daripada Allah nur dan kitab yang nyata. Mufassiri menyebutkan nur itu adalah Nabi SAW. Dan Quran menyebutkan sirajam munira, lampu yang terang benderang cahayanya. Quran sendiri menerangkan baginda adalah lampu cahaya yang terang benderang nurnya. Dan juga disabit daripada hadis-hadis yang begitu banyak yang diambil oleh para ulama muktabar. Yang ketiga, Nur Muhammad adalah ciptaan Allah yang pertama di alam nyata, yang mana ada sebahagian ulama sufi menyebutnya juga sebagai hakikat Muhammad. Di sini, seseorang yang membaca kitab tasawuf perlu membezakan. Apabila ulama menyebut hakikat Muhammad, maka perlu dilihat konteks yang sedang dibicarakan itu. Kalau ulama menyebutkan hakikat Muhammad yang azali, yang dimaksudkan adalah maklumat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi maklum dalam ilmu Allah. Itu disebut hakikat Muhammadiyah yang azali. Seperti mana kita semua pernah menjadi maklum yang azali dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan selamanya berada dalam ilmunya. Dan kemudian apabila ulama sufi membicarakan tentang tubuh badan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kadangkala nur yang pertama itu ulama panggil sebagai hakikat Muhammadiyah. Di sini perlukan kepakaran, kemahiran, kecermatan dan ketelitian daripada para pecinta tasawuf, daripada para pecinta orang-orang yang mencari tentang perbicaraan tentang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu membezakan apakah hakikat Muhammadiyah yang berbentuk azali dan yang berbentuk hadis, yang berbentuk baharu. Nur yang pertama diciptakan itu hadis, itu perkara dan makhluk yang baharu. Adapun hakikat Muhammadiyah yang berada di dalam ilmu Allah itu adalah azali, di dalam ilmu Allah Ta'ala yang qadim. Maka seseorang kalau dia membaca hakikat Muhammad itu Nur Muhammad, Nur Muhammad dan hakikat Muhammad tanpa membezakan antara keduanya, maka boleh jadi dia membaca kitab tasawuf tetapi dia tersilap sangka. Seperti mana baru-baru ini ada kelompok yang mengatakan Tuhan itu Muhammad, Muhammad itu Tuhan. Ya. Maka mereka tersilap memahami, baca ilmu makrifat, mempelajari ilmu hakikat tetapi tidak melalui mursyid yang benar, tidak melalui tarikat yang muktabar, tidak melalui murabbi yang sahih, maka di situ akan berlakunya kegelinciran dan kepesongan daripada memahami apa yang sebenarnya dibincangkan oleh istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama sufi dan ulama tarikat. Selanjutnya, Imam Syarif Al-Jurjani, seorang ulama akidah, dalam kitabnya At-Ta'rifat menjelaskan bahawa Al-Haqiqah Muhammadiyah adalah bersifat azali yang bertaluk dengan ilmu ilahi yang qadim, iaitu Allah mengetahui segala mungkinat dan bertaluk dengan iradah Allah yang qadim, iaitu dari sekalian mungkinat. Dia berkehendak memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yang termulia dan tertinggi kedudukannya berbanding yang lain. Jadi para ulama sufi suka menumpukan kehendak Allah yang memilih Nabi Muhammad sebagai yang termulia, yang tertinggi, di dalam ilmunya yang qadim, iradahnya yang qadim. Ia bertakluk kepada kehendak Allah yang qadim dan maklumat segala dalam ilmu Allah yang azali. Next, Al-Haqiqah Muhammadiyah adalah pusat termulia dalam ilmu Allah, yang mana penzahirannya di alam zahir ini sebagai rahmatan lil alamin. Apabila disebut rahmat Allah, maka ia merujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut ruhullah, maka kita tahu ia merujuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Bila sebut khalilullah, kita tahu ia merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi bila kita sebut rahmatullah, ianya merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh rahmat Allah yang ternyata di alam ini, rahmat yang tercipta, segalanya adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana rahmat baginda adalah alamin, bersifat universal, bersifat menyeluruh, merangkumi segenap alam,
seluruh lapisan alam, satu rahmat yang merangkumi dan menyelubungi serta menyelimuti segala-galanya, iaitu cahaya kerahmatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Imam Ahmad Ad-Dardir, seorang ulama akidah besar daripada Mesir, pengarang Kharidah, dalam kitabnya Mishkatul Asrar menyatakan bahawa Al-Haqiqah Muhammadiyah secara tahqiq adalah merupakan pendukung segala hakikat. Beliau mengatakan Al-Muqawimah li kulli haqiqah, dan asal kepada cetusan kejadian, iaitu Aslun Nash'ah dan At-Ta'ayyun Thani dalam ilmu ilahi, iaitu segala penentuan-penentuan yang berlaku dan pilihan di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia itu, itulah hakikat Muhammadiyah. Kebenaran apabila Allah Taala, apabila tiba masa yang Allah Taala inginkan, dizahirkan ia sebagai makhluk yang paling sempurna, yang itu dilahirkan di Mekah, yang itu dilahirkan oleh Siti Aminah. Imam Jalaluddin Ad-Dawani, juga seorang ulama akidah yang hebat, dalam kitabnya Az-Zuwara wa Ta'likat alaihi fi tahqiqil mabda wal ma'ad menerangkan bahawa Al-Haqiqah Muhammadiyah adalah penzahiran yang paling sempurna kepada seluruh sifat-sifat ketuhanan dan nama-nama ilahi. Maka baginda adalah yang paling layak menerima limpahan kewujudan, iaitu Al-Faidul Wujudi, yang menjadi sumber kepada segala kebaikan dan kesempurnaan. Perkara yang disebutkan Imam Dawani dipersetujui oleh seluruh ulama, ya, daripada pelbagai aliran. Mulla Ali Qari, seorang ulama yang hebat dalam bidang hadis, Qami'ul Bida'ah wa Muhyi Sunnah, orang yang menegakkan sunnah dan menghapuskan bida'ah, itu gelaran bagi Mulla Ali Qari, menyatakan bahawa hadis yang menyebut bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama diizinkan sujud di hari kiamat adalah kerana ciptaan pertama yang dijadikan Allah ialah ruh atau nur baginda sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam Mirqatul Mafatih, juga kitab hadis oleh Mulla Ali Qari, Mirqat, beliau menyatakan dalam Babul Haudi wa Syafa'ah, beliau mengatakan bahawa jika bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ciptaan pertama, maka tidak terciptalah alam dan segala isinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya meneliti beratus-ratus kitab para ulama daripada pelbagai aliran, daripada pelbagai jalur pemikiran, baik daripada kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga Atsariyah. Dan juga saya menjenguk dalam kitab Imam Ibn Taymiyah dan juga anak-anak muridnya seperti Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Kathir, Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Mereka semua sepakat bahawa kalau bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam ini tidak akan tercipta. Baginda adalah kutub kepada seluruh kewujudan alam. Seluruh kewujudan alam ini berpaksi kepada pusatnya yang termulia, iaitu hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebarang perselisihan di sini. Hanya senya. Ulama-ulama yang datang kemudian ini, mereka mengatakan ini tidak hadis, hadis ini tidak sahih, hadis ini tidak benar. Hakikat Nabi Muhammad, kalau bukan kerana Nabi Muhammad, alam ini tidak tercipta, ini tertolak. Orang-orang yang mengkaji amat-amat memahami bahawa tidak ada ulama yang terdahulu yang menolak hakikat ini. Daripada pelbagai aliran, kajilah, kajilah, kajilah. Hanya orang-orang yang mutaakhirin yang selepas kerajaan Saudi terbentuk barulah menolak kenyataan bahawa laula Muhammad ma khuliqatil aflak ataupun ma khuliqatil alam, kalau bukan kerana Nabi Muhammad alam ini tidak tercipta. Hanya ditolak hanya oleh ulama-ulama segelintir daripada orang-orang yang berada daripada pihak yang hanya memusatkan pemikiran mereka sekadar apa yang mereka cuba faham daripada pengertian mereka yang sempit, bukan berdasarkan kepada kefahaman menyeluruh ulama sepanjang zaman yang memahami kenyataan dan realiti tersebut. Baik, sandaran hadis tentang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada peringkat ini saya ingin menumpukan perbincangan hanya kepada kejadian yang terawal, iaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ia telah berlaku kebincangan beberapa dekad yang lalu. Padahal sebelum ini ulama tidak menolaknya, tidak meminggirkannya, tidak mengenepikan. Akan tetapi ulama mutaakhirin sekali lagi, mereka cuba untuk membidas tentang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dari Sayyidina Maisarah Al-Fajar bahawa aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bilakah engkau menjadi nabi?" Baginda menjawab, "Aku adalah nabi ketika Nabi Adam antara roh dan jasad." Hadis yang berikutnya daripada Sayyidina Abu Hurairah bahawa para sahabat telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bilakah tuan mendapat kenabian?" Baginda menjawab, "Ketika Nabi Adam antara roh dan jasad." Mulla Ali Qari, sekali lagi seorang yang pakar hadis, dalam kitabnya Mirqatul Mafatih dan dalam kitabnya Al-Mawridur Rawi menjelaskan bahawa apabila disebut nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan ialah ruh baginda. Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya Umdatul Murid menegaskan bahawa jumhur ulama akidah berpegang bahawa ruh adalah merupakan nur yang bersifat tinggi. Oleh itu, kedudukan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ciptaan pertama di alam ruh tidak menafikan kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia di alam dunia yang juga mempunyai unsur tanah, air dan lain-lain. Hanya saja unsur yang paling dominan yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam adalah nur dan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkenaan dengan hadis tadi, terlalu banyak syarahan ulama-ulama hadis yang mengatakan bahawa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebelum adanya Nabi Adam alaihi salam. Imam Absuki dalam kitabnya Al-Minnah, Babul Minnah, menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan sebelum Nabi Adam bukanlah sekadar kehendak dalam ilmu ilahi. Kalau kehendak dalam ilmu ilahi, semua kita memang sudah pun termaktub dalam, sudah ada dalam kehendak Allah yang ilahi. Imam Subki mengatakan yang dimaksudkan antara Nabi Adam, sebelum Nabi Adam tercipta, adalah sebelum Nabi Adam wujud, ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tercipta lebih awal sebelum itu. Hanya senyum ulama sufi berdasarkan sikapan hati yang dibukakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka tentang hakikat ini, memandang bahawa ruh yang pertama dijadikan Allah adalah ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kejadian Allah yang pertama. Dan di sini saya bawakan syarahan hadis, dan saya fikir masa tidak mengizinkan seluruh untuk saya bacakan syarahan hadis daripada para ulama seperti Imam Subki saya sudah sebutkan tadi, Imam Zurqani dalam Syarhul Mawahib, Imam Suyuti dalam Kutul Mughtadi ala Tirmizi, Mulla Ali Qari di dalam Al-Mawridur Rawi, Maulana Syabir Ahmad Usmani dalam tafsirnya, Syekh Abdullah Al-Ghumari, seorang pakar hadis daripada Maghribi, dalam kitabnya Al-Ahadith Al-Muntaqah, semuanya menyatakan bahawa hadis yang menyebutkan bahawa baginda sudah pun menjadi nabi sebelum Nabi Adam tercipta adalah menunjukkan bahawa ruh dan kejadian ciptaan Allah yang pertama adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan ini tidak ditolak oleh ulama pelbagai jalur dan juga aliran. Hanya ulama-ulama mutaakhirin ataupun ilmuwan mutaakhirin yang daripada segelintir pihak yang tidak menyukai tasawuf dan mereka tidak mengikuti tarikat, mereka jarang di antara mereka ada mursyid dan murabi, dan kemudian mereka menolak tentang nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ia adalah sesuatu yang amat penting dalam jalan kerohanian. Kerana tanpa cahaya, tanpa pemahaman yang mendalam tentang cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tercapai cinta yang sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa melihat diri yang bersumber asal daripada cahaya kerahmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agak sukar untuk seseorang itu mencapai hakikat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senarai ulama yang menyatakan bahawa ulama telah bersepakat menetapkan keawalan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Imam Ibn Battah Al-Akbari Al-Hambali, kemudian Imam Mar'i Al-Karami Al-Maqdisi, Imam Ismail Haqqi Al-Bursawi Al-Hanafi, kemudian Imam Al-Alusi Al-Baghdadi Al-Hanafi. Mereka hidup pada zaman yang berbeza-beza. Mereka mengatakan pada zamannya itu semua ulama bersepakat bahawa kejadian yang pertama adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang telah dicapai oleh para ulama mutabar mengenai faham ini bukanlah hanya sekadar satu hadis, dua hadis, kemudian hanya sandaran itu sahaja, tidak, tetapi kefahaman yang menyeluruh dan penuh terhadap Al-Quran dan seluruh hadis yang ditinjau oleh mereka. Baik, kesimpulan yang terakhir, faham Al-Haqiqah Muhammadiyah
dan keawalan ciptaan Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sandaran dalil yang kukuh dalam agama Islam. Ia bukan bersandar kepada satu dua hadis semata-mata, akan tetapi penelitian kepada keseluruhan nas agama, pendapat muktamad secara mutlak dan kesepakatan mengenai ciptaan pertama hanya diberikan oleh ulama muktabar kepada Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kita tak akan jumpa mana-mana kitab yang ulama sebut bahawa ulama telah bersepakat bahawa arasy adalah ciptaan yang pertama. Tak ada. Kita tak akan jumpa kitab yang menyebutkan bahawa ulama bersepakat bahawa air adalah ciptaan yang pertama. Tak ada. Kita tak akan jumpa kitab yang menyebutkan bahawa ulama bersepakat bahawa al-qalam adalah ciptaan yang pertama. Tak pernah jumpa. Tapi apa yang kita jumpa dalam kitab-kitab para ulama mutabar sepanjang zaman, mereka menetapkan bahawa ulama bersepakat bahawa ciptaan yang pertama adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan ciptaan pertama adalah ikhtilaf yang mutabar di kalangan ulama yang mutabar dan merupakan sebahagian daripada furu' agama dan bukan usul akidah. Yang terakhir, berlapang dada adalah jalan yang terbaik dalam menyikapi perselisihan pendapat. Orang-orang yang tidak ingin menerima tentang Nur Nabi Muhammad dan merasakan ada ciptaan lain yang lebih awal daripada Nabi SAW, silakan. Tidak menjadi masalah. Akan tetapi jangan menyesatkan orang-orang yang ingin berpegang kepada Nur Nabi Muhammad SAW sebagai ciptaan yang pertama. Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya Syarah Jawharatul Tauhid menyebutkan bahawa pegangan yang menyatakan bahawa Nur Nabi SAW adalah ciptaan yang pertama adalah pegangan yang baik, dipegang oleh orang-orang yang telah sampai kepada hakikat itu dan telah terbuka kepadanya dalil-dalil akli, nakli dan juga kasyfi terhadap hakikat Nabi Muhammad SAW. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rahmat ilahi iaitu Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, yang menjelmungi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam jiwa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sedikit pembentangan bicara sufi kita yang ketiga, iaitu kajian Nur dan hakikat Muhammad di sisi pandang hakikat, yang disampaikan oleh Afadil Ustaz Muhammad Iqbal bin Zain Al-Jauhari, Pengerusi Bertubuhan Al-Isyraq Nusantara. Semoga ilmu yang disampaikan ini mendapat manfaat. Seterusnya kita ada selingan, iaitu adalah pelancaran buku yang ditulis oleh Ustaz Iqbal, iaitu buku yang bertajuk Solat Seolah-olah Melihat Allah. Untuk itu, majlis menjemput Ustaz Ali Iqbal untuk menceritakan sedikit sinopsis berkaitan buku tersebut. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, mengambil keberkatan majlis yang mulia ini yang dihadiri oleh para ulama yang hadir daripada segenap Nusantara, delegasi ulama daripada Thailand, Patani Thailand, delegasi ulama daripada Makassar, daripada Sulawesi, Indonesia, delegasi para ulama yang datang daripada Kemboja, subhanallah. Mengambil keberkatan majlis ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk membuat pelancaran kepada buku saya yang terbaru yang berjudul Solat Seolah-olah Melihat Allah. Buku ini adalah sebuah huraian, kupasan dan syarahan kepada kitab yang asal yang ditulis oleh seorang ulama habaib yang hidup 200 tahun yang lampau di Hadramaut, Yaman, yang bernama Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri
Beliau berguru dengan Al-Habib Umar bin Zain bin Sumain, ulama-ulama besar, wali-wali Allah, anak-anak murid kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi yang merupakan pengarang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, yang Habib Ahmad bin Zain adalah murid kepada Imam Al-Haddad. Maka Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahra Al-Jufri, pengarang asal kepada kitab Salatul Muqarrabin. Kitabnya, matanya adalah Salatul Muqarrabin. Kitab ini adalah berbentuk nipis, akan tetapi sesuai dengan nama gelaran bagi Al-Habib Hasan, iaitu Al-Bahar. Orang namakan beliau sebagai Al-Bahar Lautan, iaitu Lautan Ilmu. Walaupun nipis, akan tetapi ini terkandung lautan ilmu yang hebat. Beliau membicarakan tentang bagaimana keadaan solat orang-orang yang hampir di sisi Allah. Solatnya orang Muqarrabin. Al-Muqarrabin adalah orang-orang yang mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah dalam kerohanian mereka, perhubungan mereka, keintiman mereka, kebersamaan jiwa mereka dengan Rabb. Dan mereka adalah orang-orang yang beribadah seolah-olah melihat Allah. Jadi apa yang diingini oleh Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahra Al-Jufri adalah untuk menerangkan tentang suasana hati yang ada dalam jiwa para ahlillah, para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, para muqarrabin, para orang-orang yang apabila beribadah seolah-olah melihat Allah. Maka beliau telah menulis sebuah kitab yang walaupun nipis, akan tetapi ianya terkandung sebuah lautan yang dalam, sangat dalam, yang saya hanya pergi ke tebingnya sahaja, hanya dapat menjenguk di pinggirannya sahaja. Kerana ini adalah datang daripada tulisan orang yang jernih hatinya, yang ilmunya mengalir daripada kerohaniannya yang mendalam dan pengenalannya yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya yang kerdil, yang cetek ilmu ini, hanyalah untuk mendapat keberkatan dan pandangan daripada wali Allah ini, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri, dengan hasrat agar terangkat dan terjulang ilmu ma'rifatullah yang terkandung dalam kitab yang hebat ini. Kitab yang insya-Allah seseorang yang cuba untuk mengenal Allah menerusi solat, inilah kitabnya. Dan kitab yang nipis ini, dengan sekadar yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sekadarnya kepada saya untuk mensyarahkannya, mengambil masa 3 tahun 4 bulan. Masuk sahaja PKP, lockdown pada bulan Mei pada 2020. Maka masuk sahaja April, saya teruskan penulisan dan terus menulis, dan hanya siap pada beberapa hari yang lepas, dan baru sahaja dicetak. Baru siap dicetak sehari dan dua hari yang lepas. Ini benar-benar fresh keluar daripada oven, Alhamdulillah. Dan kitab ini tebalnya ada 1460 muka surat, dan di dalamnya terkandung jawapan-jawapan kepada beberapa kekeliruan yang sentiasa timbul di kalangan masyarakat berkenaan dengan ilmu tasawuf, berkenaan dengan ilmu tarikat, berkenaan dengan ilmu hakikat, berkenaan dengan ilmu makrifat. Maka saya menulis syarahan kitab ini dalam kerangka syariat, tarikat, hakikat dan makrifat, yakni bagaimana untuk mengenal Allah menerusi solat dan bagaimana seseorang solat bertambah pengenalannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerangka seolah-olah melihat Allah sentiasa diaplikasikan dalam sepanjang penulisan ini, dan apa sahaja perkara-perkara yang penting dalam tasawuf saya akan selitkan masuk perkara-perkara yang penting, seperti kenapa dalam sembahyang kita sedang mengadap Allah tetapi kita memberi penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberi salam kepadanya. Kenapa kita memberi salam kepada orang-orang saleh? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Apakah kaitan rabitah hati mereka dengan mereka? Dalam kita berada dalam sembahyang, kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di dalam salat. Kenapa kita minta untuk kita diberikan petunjuk yang lurus bersama dengan mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Inilah sesuatu yang menjadi rabitah hati kita di dalam salat, dan bagaimana segala yang tergalung dalam solat itu menceritakan tentang perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Kitabul Mi'raj menyatakan bahawa as-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu adalah mi'raj, tangga-tangga kerohanian menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhiran, seandainya ada faedah dan juga manfaat
daripada kitab ini, ini sudah tentu adalah keberkatan daripada doa ibu bapa kami, guru-guru kami yang membimbing kami, guru-guru mursyid kami, guru-guru murabi kami. Kerana tanpa bimbingan mereka tidak mungkin dapat mensyarahkan kitab ini. Kerana ilmu yang berada dalam kitab ini adalah sangat mendalam, maka saya sentiasa memerlukan bantuan orang-orang yang hatinya telah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah mereka untuk mensyarahkan kitab yang mulia ini. Dan mudah-mudahan, saya berharap ianya menghidupkan ilmu ma'rifatullah di kalangan masyarakat, dan mudah-mudahan ia menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hati-hati manusia bertambah kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi kitab ini. Mudah-mudahan manfaatnya terus mengalir sehingga hari kiamat. Mudah-mudahan ianya menjadi suatu bekalan kepada saya untuk hari selepas kematian. Dan saya juga mohon doa daripada para ulama, para masyayikh, para hadirin hadirat, moga usaha yang kecil ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menggembirakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Seterusnya, majlis menjemput Al-Fadil Tuan Guru Sidi Rahimuddin bersama dengan Tuan Guru Baba Ahmad Ridauddin bin Abdul Wahab dan juga Dr. Abdul Rahman Mahmud untuk sama-sama naik ke pentas bagi menyempurnakan upacara pelancaran buku solat seolah-olah melihat Allah. Dipersilakan. Jemput Afadil Sidi Rahimuddin untuk memotong Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seterusnya jemput Tuan Guru Baba Ridauddin untuk bacakan sedikit doa. Alhamdulillah syahadzian bismillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah biya min hamdi yuafi ni'am wa yukabi mazirah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalalika wa an sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin 'aqdan fil umur kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل خير خير أيامك يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين ألحقنا بالصالحين واغفر لنا ووالدي المشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Soalnya majlis menjemput Al-Fadil Ustaz Iqbal untuk menyampaikan, untuk memberi hadiah kepada Tuan Guru kitab buku Solat Seolah-olah Melihat Allah. Jemput yang pertama Sidi Rahimuddin. Senyata kepada Baba Ahmad Ridauddin. Seterusnya kepada Dr. Abdul Rahman Mahmud. Seterusnya penyampaian cenderahati kepada penceramah, dijemput Dr. Abdul Rahman Mahmud untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada Ustaz Iqbal. Alhamdulillah, dengan berakhirnya penyampaian tadi, maka selesailah pelancaran buku Solat Seolah-olah Melihat Allah. Jadi bagi yang ingin mendapatkan buku ini, boleh dapatkan di luar dewan. Cuma buku ni tebal, jangan ingat kamus pula. Ni solat ni tebal buku dia. Mudah-mudahan kita boleh menghayati kitab tulisan ini. Jadi untuk slot seterusnya insyaAllah akan disambung oleh Baba Ridauddin. Cuma kita bagi rehat dalam 5 minit. Boleh nak renggang-renggang kaki sekejap. Dan mohon lepas ni boleh sama-sama kita duduk untuk masuk ke dalam dewan. Kita bagi laluan untuk kita set dulu.